Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Alfia Zahra, saya dari Fakultas Agama Islam. Saya ingin presentasi yaitu model strategi pembelajaran sekolah mengenal Awang Semaung. Di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua keunduran sekolah, yang ketiga kekurangan dan kelebihan, yang keempat penerapan metode JPAI. Di sini saya mengambil jurnal dari Jabatan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam, SMK Negeri 3 Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia, mahasiswa Pancasila Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saibuddin Sambas Indonesia, yaitu Fitri Abdul Karim. Di sini materi yang pertama yaitu agak pendahuluan. Sekolah mengenal Awang Semaung didirikan pada bulan Maret 1982 dengan nama Sekolah Menengah Inggris Sungai Kebun, pertama kali berlokasi di perguruan tinggi sains Paduka Sri Begawan Sultan, saat ini sebelum dipindahkan ke lokasi saat ini pada 3 Februari 1983 pada 13 Desember 1945 ditandai pembukaan resminya oleh menteri. Di sini juga ada selanjutnya pembelajaran di Brunei Darussalam. Pemerintahan Brunei menempati 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem Dwi bahasa di sekolah, konsep Melayu Islam beraja dalam kurikulum sekolah, dan meningkatkan sumber daya manusia termasuk pendidikan keguruan dan teknik, artinya kebijakan strategis bidang pendidikan. Pemerintahan Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada pencipta SDM senjata dengan identitas negara dan output peralat beragama yang menguasai teknologi. Di sini ada keunggulan sekolah di Brunei Darussalam. Sementara itu, Barbes mengempatkan kerajaan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan agama Islam baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Di sini ada kekurangan di sekolah mengenai Awang Semaung. Kelemahannya seperti yang terlihat pada jenjang pendidikan tingkat dasar. Kewajibannya pendidikan dimulai pada anak usia 5 tahun. Kelebihan di sekolah mengenai Awang di Brunei Darussalam. Kelebihannya program pendidikan di Brunei diarahkan untuk diciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai teknologi. Di sini ada proses pembelajaran di mengenai Awang Semaung.
Di sini juga ada gigi dalam kelas. Dan selanjutnya itu yaitu apakah cocok untuk penyerapan GPAI? Ya, tentu aja cocok. Benar, sekolah mengenyah awang menua yang dimiliki Sultan Brunei sebagai produk pendidikan ialah manusia yang berilmu mahir, beramal soleh. Sebagai invitasi dari filosofi negara MIP merayu Islam beraja. Sultan ingin sejak kerajaan Brunei memperkenalkan sistem persekolahan agama. Sampai setelah abad yang lalu, rakyat negara ini dapat mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, khususnya dapat mempribadi dan mampu membaca dan memahami Al-Quran serta pelaksanaannya, apa yang disebut dengan pembelajaran dewasa agama.